petangnya hatinya hari lima biji, malam nak kio lima biji. Umur 18 tahun, 19 tahun, lepas habis sekolah, saya dah start dah. Sampai saya retire, umur saya 29, 30. Baru saya berhenti. Ha, kerana apa? Kerana saya dah bagi tahu itulah tenaga yang paling murah dan paling kuat. Ha, itu. Ha, memang orang cakap gila. Tetapi saya dah rasa sampai sekarang ni, tak ada gila pun. Orang gilakan saya ada. Miss pun gilakan saya. Ha, itu. Orang cakap dulu saya gila. Gila betul orang ni, budak ni gila betul. Lari kat sini gila betul. Lepas tu, orang gila kan kita. Macam tu lah adik. Jadi, adik perlu ada keyakinan. Okey. Lepas tu yang adik-adik, ha? Kalau kita nak bertanding, nombor satu, adik, jangan lupa, susu adalah yang terbaik. Susah, senang je. Susu perut kita bersih, kita tidak meragam. Ha? Lepas tu, telur. Kalau kita nak main, roti. Ha? Lepas tu, kalau ada vitamin, ya, vitamin yang A, B, C, D, apa saja ataupun multivitamin, ha? Ini adik, persiapan tu sebelum, ha, satu bulan ke, kalau dah makan berapa minggu pun, berapa tahun pun tak apa, ya? Lepas tu adik, kalau nak bertanding, jangan makan yang pedas-pedas. Ini saya beritahu, kari apa semua tu boleh. Kalau kita tahu lawan kita kuat, jangan makan yang pedas-pedas. Kerana dalam perut ni menggelodak, kita makan sekurang-kurangnya mesti ada 1 jam atau 2 jam. Ha, makan sebelum kita bertanding. Kalau tidak nanti mulas perut, tak susah nak nafas. Ha, kalau kita nak main, kita makan roti canai, try lah kalau boleh. Ha, macam tu ya. Ha. Ha, ini saya bagi tahu ya. Kalau lagi satu, kalau kita nak main bertalu-talu, kita rasa kita boleh main pergi jauh. Ha, yang penting nasi ya. Banyakkan karbohidrat nasi tu, kakak tu dah bagi tahu ya. Macam tu. Tapi macam kita ni boleh sambal belacan tumbuk-tumbuk tu macam tadi tu kita makan sedap betul. Ha, ada sambal apa? Sambal lah. Lepas tu alat-alat, ha, alat-alat yang kita nak main, raket, kasut, grip, ha, baju, ha, yang iaitu barang keluaran. Itu adik-adik dah tahu. Lepas tu yang penting ni ya, besok kalau kita ada pertandingan macam sekarang ni, besok ada latihan yang adik sudah dengar ni, iaitu istirahat yang cukup. Ha, tak cukup pun tak apa, tapi rehat je lah. Iaitu apabila kita baring, badan kita sama rata, iaitu perjalanan kita pulang balik. Kalau adik ni, abang-abang ni, ha, abang-abang sama, kalau dia lewat tidur pukul 3 pagi dia tidur, dan satu hari dia tak tidur sampai malam pukul 3, besok dah tentu dia muntah. Pasal apa? Pasal darah tak cukup sampai otak untuk baring, untuk ratakan darah tu perjalanan balik. Dia besok training, kena lompat sini, tunduk sini, sana sini, macam ni baik. Dah tentu dia muntah. Ha. Perlu sejuk. Ha. Macam abang yang baju biru tu. Ha. Baru training smash saja dah. Oh, tak boleh bangun. Berselimut. Itulah maksudnya adik. Ha. Ya, itu saja nak beritahu. Kalau main double adik, ingatkan telefon. Ha, ni, sekarang.